Makanya Allah subhanahu wa ta'ala untuk bahagianya hidup manusia ko nak mengirim rasul tu mengeluar membawa meh bakaruang-karuang lah ana dibawa oleh para anbiya kaumannya ilmu tentang akidah, tentang Allah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab suci. Semua para nabi dalam konsep akidah, dasar-dasar keimanan, semua mengajar situ. Baik beriman ke akhirat pun ajaran Nabi Musa, Nabi semua sama. Makanya ketika di akhir surat Al-A'la itu bal tukhiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih utamakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna dzalika la fi shuhufil ula. Keterangan-keterangan ini sudah terangkan kepada kitab-kitab yang berlalu. Shuhuf Ibrahim di dalam kitab yang diberikan kepada Nabi Ibrahim atau shuhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa. Jadi kelakuan manusia itu sejak dahulu sudah ditegur. Nang memandang dunia lebih utama daripada. Nah, salah satu penyebab baako urang maluan itu agama karena dunia ko nampak gadang laweh dinyo. Mani. Ya. Dan itu yang membuat manusia sehingga kalau untuk dunia bukit telajangnya. Nah, sungai di sebarangnya, lawik di ranahnya, tidur salat jamaahnya, lima langkah kawan sajinya, ya kan? Atau menghadir pengajian, ya kan? Lah salat maghrib kan yang sikuan, lah nampak lo meja kado pengajian, ha? Hanya apa ya kedua itu? Nggak sabar duduk sebentar. Ibu aja orang yang tunggal dari magari, wah, bau hujan labe hari, bau hujan-hujan. Hah? Sanang, emang orang tahu, wah. Sampai jam 2 malam, lalu nyoba lihat itu. Nggak terasa weningin, bro. Ibu aja salah subuh, rinai-rinai seketik sehari. Ada hujan, kan kecil ustaz kalau hujan boleh sebuah rumah. Banyak alasan itu datang, ya, kalau kumpul itu. Tapi kalau kau mencari dunia, ya awak kau harus berusaha. Hah? Enggak nak makan dong. Tiba juara urusan akhirat, kecilnya. Laikan itu nafsat indah usaha, kecilnya. Allah tidak memani satu jiwa kecuali kemampuannya. Datang tuh konsep-konsep itu datang di dalam diri. Nah, lah itu cakulnya awak. Ini kau cari juga. Padahal dunia ko, ya kan sampai di mana tu jalan telajang. Lagu umur 60 tahun tu, ha? Berpunyo pitina banyak, makan tu lah sakit suruh banyak. Nah, sesuruh tu beko gulo, nak boleh lah minum, boleh lepas. Ha, tu bapa kan ada diabetes. Mama nak boleh pergi lagi yang lain, ha, tu tekan darah tinggi. Padahal dari masuk SMP tu, ha, membayangkan. SMP masuk SMA favorit kuah sudah tu dengan dokter ke masuk fakultas kedokteran jadi kedokteran ahli gigi sekian pidi takut kuah bayang itu bayang kalau dah terpikirkan dan masuk jadi insinyur atau ahli teknik kuah karena dulu pemberi kuah kerja di perusahaan kuah bayang itu latar kuah pidi latar balik tanah lawe latar bangun istana tuan nanti pun salam pokok solat lah tinggal puasa indah pulo lagai anu terkenal lagi dari kenapa itu kubur enggak nyok kadang-kadang nampak itu kubur dari orang nah nampaknya peluang-peluang bisnisnya lagi kecil-kecil anak muda ini lah bangun tanah badan tu anak dicari tuan alih masih yo bisnis kami bisnis yo enggak mansaji nak dicari enggak kurang anak dibaca orang. Tiba macam Quran tu kunang-kunang matoy baru lima ayat dibaca oleh kunang-kunang matoy
Tiba-tiba nonton TV, sinetron tu, sesuai. Lalu ala lepa. Beko kurang nanya ke tinggi apa kurang lalu. Tidak lama nonton tu. Kadang-kadang ditonton tu anak gadis sebelah awak, anda ditonton film-film dan mesum di situ. Barak rusaknya untak wah wah. Mancanya orang mencium-cium di TV anak jual menantu nonton. Lailang rasa malu. Kenapa? Pendidikan agama dah aduh. Dulu mancanya ayamnya bekerja kerja malu orang. Kini mancanya orang baru aduh pipi di TV jual anak nonton agak di sekolah ke menantu di sekolah. Tangang saya tu. Ustaz tu karir kaji ini berang Ustaz tu enggak semuanya semangat yang kadang-kadang bakalau cara mengecian lah di karir enggak masuk lah kata lingkungan kadang-kadang karena ada kesumbe kadang-kadang nah itu cula lah kira orang cula lah kira orang lah pantas Tuhan awak lah bau rumah enggak kan induk dari buah pak tuan-tuan tu nanti tonton film-film nama rusak dari SD anak kata biasa waktu itu sampai ke SMP ke SMA angkir kira untuk jadi biasa nanti anak pandai mendoakan dan anak pandai menyolatkan doh nak kan anak kena makanya lah dulu yang media sosial gitu buah pak nanti ditanya kaset enak subhanallah karena antri boleh pada dalam mati. Hanya ilmu agama yang diamalkan dididikan anak awak. Hakikat yang sebenarnya kekayaan awak adalah anak yang soleh. Makanya motivasi awak mendidik anak nak angkelo gadang. Agama jadi tujuan. Bahwa untuk awak didoakan di anak awak setiap selesai sholat lebih besar daripada kirim miliar setiap bulan. Beruntung. Coba dengan Nabi Narah. Walau kemasuk asuk wa ta'am. Kejahat Allah mufidhi wali walidai ya warahmatullahi wabarakatuh. Basuhi Nabi Narah kutu. Anak asal. Di dalam kubur makmuk sasa wa kubur santi angi segala macam. Di doa di anak awak. Jadi pendidikan awak itu tolong diorientasikan. Nak karajun, nak karajun yang bayangkan awal. Didik lainnya untuk pendidikan agama. Kok TK itu tidak goyang TikTok yang jana. Cara buruk, cara sholat yang jana. Kok tidak goyang TikTok yang diajar. Kadang-kadang goyang TikTok, kok lo tidak anak-anak lo leh. Ama-ama lah baru tanah kecil orang kan dulu goyang TikTok ya. Dia pakai goyang-goyang itu kesan gue mati ya lah. Lah khusus khotimah. Nah, karena aku waktu itu ada ilmu agama. Lagi pada ilmu agama, ada rasul aku itu ke Tuhan. Ada rasul malu, harus akan juga mati. Di bawah. Nah, oleh sebab itu yang dapat merubah tingkah laku kebiasaan awak itu adalah ilmu. Makanya dalam Al-Quran itu informasi-informasi itu tentang ilmu. Diajarnya awak, kok bercara kawin aja ya kan? Adalah aturan menikah. Kok cara jual beli adalah aturan jual beli. Kok ada pelanggan-pelanggan ya, kok aturan-aturannya. Itu tidak diketahui ya awak, bahwa awak akan mengamalkannya. Makanya kunci dari keimanan awak tujuh ilmu.